رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. إن شاء الله pada malam ini berkenaan dengan surah At-Takasur. Surah At-Takasur dengan makna bermegah-megah ataupun berbangga-bangga. Itu At-Takasur. Jadi surah ini surah pengenalan surah dulu ya. Kita bagi pengenalan. Dan surah ini dia mempunyai 8 ayat. Dan 8 ayat tu dia ada setengah-setengah ayat tu dia ada berulang-ulang. Jadi senanglah untuk kita kalau kita tahsin malam ni. Jadi mudahlah sikit sebab dia dah berulang kan. InsyaAllah tu pengenalan surah lah. Di surah ni majoriti ulama mufassirin kata surah ini turun ke Mekah dan ada juga kata di Madinah. Begitu. Baik. Kita mulakan ya. Okay. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Yang pertama, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Okay, sekali lagi. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Tutup bacaan. Jadi kita tengok per ayat pula. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, alhaakumut takatsur. Okey. Hamzah yang kita kena jelaskan. Al dan dia ada sukun huruf lam. Okey. Al. Jangan alha. Itu khatak, salah. Jadi alha. Okay. Alha kumut takatsur. Di sini dipanggil alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Dia ada pada tulisan tetapi dia tidak ada pada bacaan. Alha kumut takatsur. Jangan kumul takatsur, khatak, salah. Alhaakumut takatsur. Dhammah bagi ataupun bagi depan, kaf dengan mim kena muncungkan mulut kita. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Untuk bacaan. Kumut takatsur.
Baik. Kita bincang dah hari itu berkenaan dengan surah Al-As beberapa tentang huruf Ra. Tapi hari ini kita jumpa balik huruf Ra. Kita akan bagi tahu balik iaitu berkenaan huruf Ra yang sekiranya kita nak berhenti. Di hidup ni Al-Hakumut Takathuru Hatta. Huruf Ra ini dia ada baris dia ada harakat atau baris dhammah atau baris depan. Maka sekiranya kita nak sukunkan, sekiranya kita nak berhenti daripada ayat pertama ni, maka kita kena matikan dia. Sukunkan dia. Bila mana kita nak sukunkan dia, maka secara automatik baris dia kita hazaf ataupun kita delete, padanglah. Ha. Maksud al-hakumut takatub at-takatub. Dan macam mana kita nak tahu hukum dia? Sur itu, sur ra itu tebal ke nipis? Ha. Kalau kita tengok ayat pertama ni sampai ke huruf sa, kulluhum muraqqaqah, iaitu semuanya adalah nipis. Tetapi tibanya huruf ra, ra itu dia ada hukum dia sendiri, iaitu dia ada waktunya tebal, tafkhim, dan dia ada tak waktu dia tarqiq, iaitu nipis. Maka di sini adalah nipis, adalah tebal. Kerana apa tebal? Kerana sekiranya kita nak sukunkan dia, maka dia tak ada baris. Macam mana kita nak tahu baris dia? Kita kena tengok belakang dia. Apakah baris dia, belakang dia, depan, ataupun atas, ataupun bawah. Maka kalau kita tengok, belakang dia adalah baris dhammah atau baris depan. Sekiranya baris depan, maka ra-nya akan jadi tebal. Sub. Sub. Ha. At-takatsub. Maka dia akan jadi tebal. Ha. Itu untuk ayat yang pertama. Al-hakumut takatsub. Ha. Tub. Ta. Kita sebut dah itu. Tiga huruf yang kita kena baca dia keluar. Lidah. Ataupun lidah ni kena di gigi kapok, gigi atas tu. Huruf sa, huruf za, huruf za. 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 Tiga huruf. Okey. Al-hakumut takatsub. Baik. Untuk ayat yang kedua. Okey. Tuan-tuan, puan-puan. Untuk ayat yang kedua. Hatta. Ha. Ha adalah ha. Pedas. Hatta zub. Hatta zub. Okey. Zur saja. Jangan zur. 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 Itu salah. Hatta zur. Hatta zur. Tumul maqabir. Tumul. Kita kena bagi hak. Ataupun hak ke hak. Tunaikan. Apa panggil? Hak huruf lam itu. Iaitu inhiraf. Huruf dia ni sifat inhiraf. Tumul maqabir. Itu bukan? Tumul. Tumul maqabir. Iaitu khatak. Salah. Maka hatta zub tumul. Kita kena pesongkan lidah kita. Tumul maqabir. Hatta zub. Zai. Bukan keluar lidah. Lidah keluar lidah. Huruf zai yang biasa. Hatta zub tumul maqadir. Jadi akhir sekali kita jumpa balik huruf ra. Huruf ra sekiranya dia bayar atas, maka dia tebal. Akan tetapi kita nak berhenti di sini. Kita nak berhenti di sini, maka kita tengok baris baris yang di belakang dia. Baris di belakang dia huruf ba, baris kasrah, baris bawah. Maka tadi ra ni sepatutnya dia baca tebal. Tetapi jika kita nak berhenti, dia panggil arif sukun, mati yang mendatang. Maka bila baris bawah, sebelumnya ra, kita tengok sebelumnya baris bawah, maka hukumnya ra tu bacaan dia nipis. Gitu. Okey, ra ni
macam ni. Ra sebelum dia, pertama bagi atas dan bagi depan, maka kita kena baca ra tu tebal. Sekiranya belakang ra tu bagi bawah, maka bacaan ra itu nipis. Ha, tu je. Ha. Depan dengan atas tebal. Bawah nipis. Ha, itu ra. Okey. Boleh? Tuan-tuan, puan-puan. Baik. Hatta zu'tumul maqabir. Okey. Tumul nipis, nipis. Mim nipis, qaf. Qaf adalah huruf yang tebal. Sini qaf je yang tebal. Hatta zu'tumul maqa. Ma jangan maqa, maqa. Mim tu jangan tebal. Kerana mim adalah huruf yang nipis, bukan huruf yang tebal. Jangan sebut maqa. Ma, ma. Eh, ma tumul maqabir. Maqa qaf itu yang tebal. Ma saja. Baik. Boleh? Tuan-tuan, puan-puan. Eh, baik, alhamdulillah. Kita terus pada ayat yang ketiga. Baik. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Okey. Kalla kita sebut dah bila ada tasydid atau bersabdu kena ada nabrah, kena ada penekanan. Macam tadi kok at-takasub hatta zub. Ha, ada sabdu ataupun tasydid dia kena ada nabrah, ada penekanan sikit. Kumut takasub hatta zub. Kalla. Kecuali dua huruf, iaitu huruf mim dan huruf nun. Yang tu bacaan dia tidak kita tekan. Nawrah. Baca macam biasa je. Contoh bacaannya macam mana? La tarawunnal jahim. La tarawun. Bukan la tarawun. Jangan tekan. Nun dengan mim, dia biasa saja. Jangan tekan. Baik. Kalla sawfa. Ini kita sebut dah dulu huruf waw ataupun huruf ya, maka dia akan jadi lin. Saufa, saufa, saufa. Okey, sebelum tu saufa ada huruf waw. Bila ada huruf waw, kita kena muncungkan mulut juga. Saufa, saufa. Okey. Kalla saufa ta'lamun. Nah, tu untuk maklim yang waw belakang dia adalah bagi atas. Lagi kita akan jumpa satu sekali lagi berkenaan dengan maklim. Saufa ta'lamun. Ta'lamun yang kita baca ta'lamun. Ain huruf yang kita kena sebut dia ta' ta'. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain, ain. Jangan ke hidung. Jangan ta'lamu ke hidung. Ta, ta. Dan jangan jadi alif pula. Huruf ain ni dia kena dah dapat tidak, dia kena banyak kening lah, banyak berlatih sikit kan sebut. Kalla la tuta'hu wasjud waqtarib. Ta'lamun na'budu. Yang sebut. Dia tak boleh dalam hidung, dan dia tak boleh jadi ta'lamun na'budu. Tu jadi hamzah pula. Tak boleh. Dia kena banyak kening. Dan selepas kita sebut ta'lamun, kan kita mucung mulut. Dia kena-kena balik-balik, iaitu senyum balik dan lidah akhir sekali naik ke atas langit. Sebab kita ada huruf nun yang mati. Sini panggil ma'arif di sukun. Ta'lamun. Okay, baik. Itu selesai. Itu ayat yang ketiga. Baik, untuk ayat yang keempat. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kita jumpa juga. Sawfa kalla.
Dan kita jumpa thumma. Kita sebut dah tadi. Anda sebut dah tadi. Berkenaan dengan huruf mim dan huruf nun. Kita jangan nabrah. Sekiranya dia dah sabdu. Kecuali huruf mim dan nun, kita tidak boleh tekan. Tak boleh nabrah. Thumma kalla. Kalla. Yang tu yang kita kena nabrah. Kita kena tekan. Thumta. Ingat tak? Kita kena keluarkan lidah kita. Sebut dah tadi tiga huruf. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Okay. Tak mahulah panjang dah sebab sini kita dah ada dah tadi ayat dia. Boleh? Untuk ayat yang keempat. Kita ada 8 ayat. Okay. Baik. Alhamdulillah tu untuk ayat yang keempat. Boleh? Tuan-tuan, puan-puan. Alhamdulillah. Khair. Okey, kita terus pada ayat yang kelima. Kalla, okey, yang ni. Kalla balik. Tiga kalla ni. Nanti kita akan terang apa itu kalla. Kalau kita tengok terjemahan, sekali-kali tidak. Apa yang dikatakan sekali-kali tidak ni? Okey. Baik. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Di sini semua huruf nipis kecuali huruf qaf. Huruf qaf. Kalla law ta'lau muncul mulut sebab ada waw macam saufa. Macam saufa tadi. Kalla law ta'lamuna 'ilmal alif lam qamariyah. Kita kena inhiraf, pesongkan lidah. Al. Yang ni pun pesongkan lidah. Almal yaqin. Ya bukan ya sebab kita nak qaf tu. Jadi kita tebalkan ya. Lah salah. Berhati-hati. Almal yaqin. Yaqin. Dan akhir sekali macam nak buat ni ada huruf nun akhir sekali maka iaitu lidah kita ke langit. Almal yaqin. Boleh. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Okey. Boleh? Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Baik. Kita pergi pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. La tarawunnal jahim. Ni dah. Dia tiga fathah. Tiga bahagian atas. Semua ini kita kena jelaskan. Lam, ta, ro. Ro di sini adalah ro. Kita sebut dah tadi bila ro itu bahagian atas maka dia automatik tebal. Ro. La ta nipis. Ro. Tebal. La taro. La taro. Dan depan ro itu ada waw. Waw itu nipis. La tarawun. Muncul mulut. Sebab bagi depan. Tiap-tiap yang bagi depan mesti ada muncul mulut. La tarawunna. Unna. Bila ada nun yang sabdu sebut tadi, kita tidak nabrah, kita tidak tekan. Bacaan dia biasa je, mengalir je. La tarawunnal. Alilam. Qamariyah. La tarawunnal jahim. Sekali lagi. La tarawunnal jahim. Tutup mulut. Okay. Mim. Kalau ada mim akhir sekali, kita kena tutup mulut. Menandakan bahawa huruf akhir itu adalah huruf mim. Al-jahim. Okay. Dan ha itu bukannya ha yang biasa tu. Bukan. Al-jahim. Bukan. Dia ha.
hak pedas. Al-Jahim. Kerana sekiranya kita tukar dengan hak tu, maka dia merosakkan makna. Maka itu tidak boleh. Dan itu adalah kesalahan yang jali, kesalahan yang nampak, kesalahan yang terang. Maka kesalahan itu kesalahan yang tidak boleh disengajakan. Ha. Kalau yang sikit-sikit panjang pendek, itu kesilapan khafi. Yang itu kalau kita orang belajar buat Quran apa semua ni, dia mengaibkan kalau kita salah. Tetapi dia tidak ada masalah sekiranya dia salah untuk lahnul khafi. Tapi sekiranya lahnul jali, kita tertukar huruf, tertukar baris, yang itu berdosa. Dia tidak boleh disengajakan. Okey. La tarawunnal jahim. Okey, baik. Terus pada ayat yang ke-7. Okey. Boleh? Okey, baik. Ayat yang ke-7 kita jumpa balik. La tarawu. Cuma ada thum je depan dia. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Kita baca dah tadi. Dia ada nun, kena akhir sekali lidah naik ke langit. Kena setuh langit lidah tu. Thumma latarawunnaha tebal. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Ainal yaqin. Ain ya belakang dia ada bagi atas, maka di sini panggil hukum apa? Hukum li. Ain. Lembut saja. Ainal yaqin. Thumma latarawunnaha ainal yaqin. Rasa dia, rasa dia tak payah sebab dia ulang dah tadi. Latarawu. Dia berkata rasa dia tu ro'a. Bila ada taro, maksudnya kamu melihat. Tarau, kamu semua tengok. Dia ada, bila bahasa Arab tu dia ada tambah tu, maksudnya dia berubah. Makna berubah. Kalimah tu, asal dia ada 3 huruf, 4 huruf gitu je. Tapi bila dia tambah-tambah huruf tu, dia berubah makna dia. Maka dia bawa kepada makna yang tepat. Gitu. Baik. Untuk ayat yang ke-7, alhamdulillah. Boleh? Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah. Baik, kita terus pada ayat yang ke-8. Ayat yang last. InsyaAllah ayat ni rasa dia tak payah sangat. Berbanding dengan ayat yang ke-7 dengan ke-6 tu, dia mungkin mencabut sebab lataro tu nak kena tebal. Sini dia nak kena tebal sikit. Kena tebal sikit. Okay, baik. Thumma. Okay, thumma. Alhamdulillah. Okay, tak nak salah lah. Kita dah baca tadi dah. Thumma latus. Tus. Thumma latus. Jangan tus. Jangan tush. Salah lah kita. Tus sin. Tus tum tum mula-mula ta. Jangan sum dah mula-mula. Ataupun shum dah mula-mula. Tu salah dah. Mula-mula tum dulu. Tum malatus alun. Okey. Latus a. Jangan latus alun. Salah. Latus alunna yawma idzin. Tanwin bertemu dengan ain. Jadi izhar. Izhar alqi. Kena jelaskan. Kita tak boleh dengung yawma idzin. Salah. Yawma idzin. Lidah letak langit lalu. Yawma idzin anin na'in. Sekali lagi. Thumma latus'alunna. Okay. Thumma latus'alunna yau. Yau.
Cuma look, kita dah ingat tadi lau sau fa kata tadi kalau wau belakang dia bagi hatah ke muncul dulu yauma idzin anin na'im tutup mulut mim mati dengar mim maksudnya sini ada dua benda ada dua ayat yang kita kena tutup mulut yang lain semua lidah naik ke atas dan lidah duduk tengah sub maqabid tapi maqabid ni bawah sub ini dia duduk atas sikit sebab dia tebal maqabid duduk bawah sikit sebab dia nipis gitu. Baik alhamdulillah kita cuba untuk baca sekaligus lepas tu kita terus pada tadabbur baik okey. Boleh tuan-tuan, puan-puan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم yang ketujuh ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ Okay, last. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ alhamdulillah. Okey. Cumanya anak nak sebutnya iaitu kita kena berhati-hati di dua ayat ni lah. Latarawunna. Situ. Sebab dia orang kata bagi atas belakang ni dan dia tak ada situ rumah ataupun tak ada benda situ. Semuanya bagi atas. Yang ada tebal pula maka situlah kita kena berhati-hati. Kalau kita baca slow maka tak ada masalah. Tapi kalau kita baca laju mungkin ada kesilap pang dari segi-segi sebut pang tu. Baik. Itulah saja untuk tahsin bacaan kita untuk malam ni. Berkenaan dengan surah At-Takasur. Jadi insyaAllah Ana akan cerita tentang tadabbur. Tentang tadabbur surah ataupun pengajaran surah ini. Tadabbur ini dinamakan orang kata untuk muhasabah kita. Untuk memberi kita ayat ni diturunkan kepada kalau kita tengok sejarah turun dia sebab ada orang kata ada ulama kata sebabkan orang Yahudi ada ulama kata sebabkan orang Yahudi dan ada kata daripada orang Ansar ada daripada Bani disebutkan Bani Sahmin dengan Bani satu lagi tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allah Bani Sahmin dengan Bani Allah Rabbi tak mahu gitulah. Okey, maksudnya ayat ni dia nak cerita tentang kemegahan. Cerita tentang kemegahan, tentang kebanggaan.
Dan dia ni duduk di antara dua surah yang kalau kita tengok surah hok dulu lagi berkenaan dengan iaitu surah sebelum lepas dia surah Al-As. Surah Al-As. Dan selepas surah Al-As itu berkenaan dengan surah Al-Humazah. Cerita tentang sifat-sifat orang. Bagaimana orang ini Allahumma salli ala Muhammad, Al-Humazah, orang yang menghina mencaci ini, bagaimana Allah Taala bagi dia balasan yang orang kata sepatutnya. Dan tengah tu dia bagi tentang wal'as, tentang masa, tentang peringatan. Allah tiba-tiba Allah bersumpah tentang masa, kepentingan masa berkenaan dengan bagaimana ciri-ciri orang yang beriman itu. Maka sebelum daripada tu tak, Allah Taala cerita tentang at-takasub. Bagaimana kemegahan ini? Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tengok, kita telusuri balik, ketika mana kita bangga-bangga apa semua ni, maka Allah datangkan cara penyesalan, iaitu dari segi kita nak kumpulkan kebanggaan kita ni, maka Allah datangkan masa. Supaya apa? Supaya kita tengok balik bahawa sejak kita bekerja lama dah apa semua ni, sejak kita belajar lama dah ni, tengok, okey. Kau ingat, masa ni dia gini, Allah cerita. Lepas pada tu, lepas masa Allah cerita, Allah cerita balik tentang bab-bab dunia ni macam mana. Maksudnya, dia macam ada satu iklan selalu sekejap. Okey, kau ingat, ingat malak. Gini, Allah cerita. Jadi, berkenaan dengan at-takasur, kalau kita tengok, maksud dia al-hakumutakasur ini, al-ha tu, maksud dia apa? Maksud dia, kamu ini telah dilalaikan. Allah Ta'ala sebut, kamu ni telah dilalaikan at-takasur oleh kebanggaan. Maksudnya mana sini? Allah dah tulis. Allah dah cerita apa yang kita telah banggakan itu. Apa yang kita telah banggakan itu. Apa yang kita rasa sangat, rasa hebat sangat tu, rasa megah sangat tu, Allah tak sebut. Allah sebut, kamu telah dilalaikan oleh kemegahan kamu. Apa kemegahan itu? Kemegahan itu Allah tak sebut. Sebab apa Allah tak sebut? Maka kata dalam kitab Tadabbur Amat, dia nak menunjukkan bahawa peringatan ataupun inzar peringatan dan satu taubih supaya berjaga-jaga bahawa kemegahan itu dia adalah, kalau kita tengok tidak disebutkan kerana untuk menceritakan tentang kesemua yang kita kumpulkan, kesemua yang kita merasakan bahawa bangga dengannya, yang kita rasa dialah satu kebanggaan untuk kita. Contoh, yang pertama kita biasa orang tengok material lah, harta, anak-anak ataupun orang-orang khidmat dengan dia, orang-orang tolong dia, anak buah dia, askor-askor yang ada di negara dia, pangkat dia dan semuanya. Itu adalah Allah Taala sengaja tidak menyebut apa yang dia banggakan itu. Kerana untuk menunjukkan bahawa kesemua kebanggaan yang kamu ada tu, itu merupakan perkara yang kamu kena berhati-hati. Perkara yang kamu kena berhati-hati. Allah sengaja tidak sebut perkataan itu. Dan hatta zubtumul maqabir. Hatta ini, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, hatta ini huruf jar yang mana bercerita tentang apa? Bercerita tentang intihaul ghayah, tentang akhir kepada tujuan. Nah, kita kumpul tadi, kita kumpul, datang perkataan hatta ni perkataan orang kata akhirnya tujuan kita. Kat mana tujuan kita? Zurtumul maqabir. Sehingga, ataupun kita sebut sehinggalah. Sehingga mana? Akhir kepada Bani Adam ni, anak-anak Adam ni, akhir dia mana? Ke mana? Perginya maqabir. Zurtumul maqabir di sini adalah, kalau kita tengok makna sutih-sutih, maksudnya sehingga kamu melawat pada kubur. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah sehingga dia mati. Gitu. Jadi, sehingga ini,
sehingga di akhir. Maksudnya akhir anak Adam ini, lepas dikubur, bangga dengan apa yang dia ada, anak dia. Akhir gimana? Akhirnya kubur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda juga, bagi anak Adam itu tiga benda yang akan ada pada dia. Dia akan pergi kepada kubur tiga, wa yarji'u isnani wa yabqa wahida. Dua akan balik wa ruju'u ila, iaitu yang pertama al-abna, anak-anak ataupun al-aulad, anak-anak pinak mereka, keluarga mereka, ahli wal amwal dan harta-harta benda mereka. Maka dua perkara ini akan balik. Wa yabqa al-amal as-salih, iaitu amal soleh. Itu amal soleh kita yang akan kekal di kubur nanti. Maka kebanggaan ini Allah ceritakan ayat 1 dengan ayat 2 menjelaskan tentang dia, tentang bahawa kalau kita tengok berkenaan dengan sungguhnya kamu alhakumu, kumu tu kamu, zubtumu kamu lagi, kalla saw fata'lamun, ta'lamun kamu juga, ta'lamun lagi latarawunnaha, kamu semua. Allah nak menjelaskan bahawa di sini kita yang tu kita kena tengok. Kita sekarang bila kita tengok balik, rupanya di sini Allah Ta'ala nak ajar bahawa At-Takasur ini nak mengajar bahawa kemegahan itu kita kena tengok kita dulu. Apa yang kita banggakan sangat. Kadang-kadang Allah, orang ni, dia tidak ada, orang kata anak ramah ataupun harta banyak, tetapi disebabkan ibadat dia ataupun disebabkan daripada ilmu dia. Dia rasa ilmu dia hebat. Dia rasa dia orang yang banyak belajar. Dia rasa dia orang yang banyak mengaji, kuat tahajud, banyak solat sunat. Jadi banyak puasa sunat. Benda tu pun adalah benda yang laisa ikhlas lillahi ta'ala. Dia juga adalah satu benda termasuk dalam at-takasur. Bukan sekadar kita tengok material sahaja. Tidak. Dia termasuk juga dalam at-takasur. Ini disebut juga dalam tadabbur amal. Iaitu berkenaan dengan walaisa maksud bihi ikhlasu lillahi ta'ala. Maksudnya semua perkara, tak kira lah material ke tak material ke, kalau tak ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka benda tu akan habis. Sebab tu didatangkan surah Al-As menceritakan bagaimana orang yang beriman yang sebetulnya. Jadi ayat yang ketiga, kalla sawfa ta'lamu. Sekali-kali tidak. Sekiranya kalau kita baca sekali-kali tidak, macam mana kita nak faham ayat ni? Kalla ni sebenarnya dia adalah implikasi ataupun kesan. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih, orang kata senang nak faham, iaitu bukan sebenarnya gitu yang kamu, bukan sebenarnya perbuatan yang kamu buat tadi tu, yang kamu bangga-bangga tadi tu, bukan begitu sepatutnya yang kamu buat untuk hidup di dunia ini. Itu kalla maksud dia. Sekali-kali tidak, maksudnya bukan yang demikian, bukan sepatutnya kamu buat begitu. Saufa ta'lamun, kamu akan ketahui nanti. Saufa ini, tak. Kalau dia datang dari ta'lamun tu, maksudnya kamu akan ketahui lah. Bila perkataan datangnya saufa, maksudnya saufa ini dalam nahu, dalam bahasa Arab, saufa ini jauh lebih ke depan lagi. Maksudnya kamu akan tahu. Akan tahu. Maksudnya dah tahu lagi. Perkataan yang orang kata jauh lagi untuk tahu. Sekali-kali bahkan kamu akan ketahui. Akan. Maksudnya dah tahu lagi. Saufa ini. Akan tahu. Apa akan tahu? Dia datangkan balik. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali ataupun kita nak terjemuh yang lebih mudah sebenarnya. Sebenarnya bukan. Ataupun tentu sekali tidak perbuatan kamu tadi tu. Kalau kamu tahu, kamu tidak akan buat. Saufa ta'lamun. Sekiranya kamu tahu. Gitu. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Tentu saja kamu tak akan buat, kamu tak akan bangga sekiranya kamu tahu. Sekejap. Aduh, harpak. Laptop. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin.
sekiranya, sekiranya lau di sini dengan makna penyesalan. Bahawa kalau kamu tahu, kalau kamu tahu ilmal yaqin. Apa itu ilmal yaqin? Iaitu ilmal yaqin berkenaan dengan hakul ain, iaitu kebenaran ilmu, ketulinan ilmu. Kamu tahu perkara yang sebenarnya bahawa sepatutnya aku tidak usahakan ini. Kerana apa? Kerana tiga perkara yang telah dijamin oleh kita, iaitu pertama jodoh, yang kedua ajal, yang ketiga harta, soal rezeki. Maksudnya tiga perkara ini Allah Ta'ala telah jaminkan untuk kita. Bukan bermaksud kita tak perlu berusaha, tetapi usaha kita sekadar yang mampu, bukan melebihi daripada apa yang kita mampu. Sekiranya dia lebih menyibukkan kita itu daripada agama, urusan agama, urusan akhirat kita, maka perkara itu dia sudah termasuk kepada israf, melampau. Maka agama melarang untuk kita melampau dalam bekerja ataupun dalam beribadat sekalipun. Kan? Kalau kita tengok, ada setengah-setengah waktu kita tak boleh semayang. Contoh waktu subuh, lepas subuh. Kita tak boleh semayang masa tu. Sebab apa? Agama nak mengajar supaya kita ni tidak terlalu melampau di dalam satu benda yang kita kena buat. Kita kena duduk di dalam ummatan wasathah, iaitu umat yang bersederhana. Buat kerja, buat kerja. Rehat-rehat. Belajar-belajar. Maksudnya duduk dalam keadaan yang pertengahan. Kita tidak boleh terlalu lebih dan tidak boleh terlalu kurang. Jangan malas sangat. Itu tidak boleh juga. Gitu. Jadi, sekiranya kamu tahu ilmu yakin ataupun ilmu yang yakin ataupun ilmu yang jelas, ilmu yang tulen, apa yang patutnya kamu buat, patutnya kamu kumpul, patutnya kamu bangga, maka kamu tidak akan menyesal. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Tentu sekali tidak. Tentu sekali sebenarnya bukan yang kamu buat itu sepatutnya. Sekiranya, lau ni, jika ataupun sekiranya, sekiranya kamu tahu ilmu yang sepatutnya ataupun kamu pengetahuan kamu, sekiranya kamu mengetahui perkara yang sepatutnya kamu kumpulkan. Latarawun al-Jahim ini, dia bukan ayat dari sambung daripada ayat belakang. Dia ni adalah mahzuf. Ya, depan dia, wallahi latarawun al-Jahim. Kita kena takdim itu. Wallahi, demi Allah, kamu akan melihat neraka Jahannam. Okey, tak apa Tuan Tajul. Baiklah. InsyaAllah, biiznillah. Fi amanillah. Moga-moga selamat perjalanan pergi dan balik. InsyaAllah, bil'afiyah wal khair. Baik. Latarawunnal jahim. Dengan makna apa? Dengan makna sesungguhnya, wallahi, demi sesungguhnya, kamu akan melihat neraka itu. Apa yang disebut di sini bahawa berkenaan dengan ada ulama kata di sini berkenaan dengan ketika mana kita nak sampai aja hudurul ajal. Kamu akan melihat neraka Jahannam. Kamu akan melihat penyeksaan di alam kubur itu benar. Latarawunnal jahim, ketika mana nak sampai ajal. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Ini dia masuk dalam kubur alam barzah. Kemudian, kemudian kamu akan lihat ia dengan ainul yaqin. Kita ada tiga martabat. Tiga martabat, iaitu yang pertama ainul yaqin. Yang kedua ainul yaqin, ainul yaqin. Yang ketiga haqqul yaqin. Ilmu yaqin seperti mana kata secara akal lah, secara akal untuk kita faham. Ilmu yaqin seperti mana? Seperti mana kita semayang ini? Adakah kamu menghadap ke Kaabah, ke kiblat? Ya, saya menghadap ke kiblat. Bagaimana kamu tahu? Ya, tengok GPS apa semua. Itu ilmu yaqin, ilmu yang jelas, ilmu yang yakin. Tetapi kamu tengok tak? Tidak tengok. Macam mana kamu tahu? Saya tahu berkenaan dengan sebab ilmu. Ilmu, ada ilmu. Melihat matahari apa semua, ilmu. Ataupun kita tengok kebakaran di satu tempat, tetapi kita tidak tengok api, kita tengok asap. Kita dah tahu, okey, itu ada kebakaran.
ada orang bakar. Itu ilmu yakin. Kerana ada asap, pasti ada api. Ha. Itu ilmu yakin. Lepas itu yang kedua, peringkat yang kedua, ainul yakin. Kita tengok dengan mata. Kita tengok dengan api. Kita tengok dengan api. Dan hakul yakin. Hakul yakin kita tengok dengan hak. Kita pegang dia. Contoh yang contoh yang Kaabah. Kita dah kita Kaabah tadi tak? Ainul yakin. Kita melihat api. Lalu hakul yakin kita merasai api tu panah, kita dah rasa dah tersentuh dah api tu panah, api tu orang kata pedih kena dia. Lalu yang Kaabah tadi tu, ainul yakin kita duduk Kaabah, kita datang ke Kaabah. Wa zahaba ila al-Kaabah wa ra'a Kaabah. Kita tengok Kaabah. Kita pergi kepada Mekah, kita tengok Kaabah. Wa hakul yakin mulabasah. Mulabasah. Kita dah tengok. Wadakhala dakhil ila Kaabah. Dan dia masuk ke dalam Kaabah itu. Ha, itu. Dia masuk ke dalam Kaabah itu. Ha, kita tengok, kita sentuh dekat Kaabah itu. Itu hakul yakin. Ha, itu. Berkenaan dengan tiga peringkat, tiga tahap yang kita kena. Itu yang disebut dalam surah. Wa innahu la hakul yakin. Itu ada ayat sebut. Wa innahu la hakul yakin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hakul yakin. Kita masuk, dia adalah mukjizat yang hakul yakin. Itu Al-Quran. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ayat ini mengajar di akhir sekali. Sekiranya lepas kita masuk bubur apa semua ni, ayat ini mengajar summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan sesungguhnya di akhir sekali, akhir akhirat nanti, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sesungguhnya kamu ini akan ditanya tentang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kamu. Apakah nikmat yang Allah Taala beri kepada kamu? Kesihatan, masa yang lapang, masa yang panjang untuk hidup, ada anak-anak, apa nikmat yang telah kita guna? Apa orang kata wasiat yang telah kita beri kepada anak-anak kita? Ini di akhir surah ini tentang soalan Allah tanya. Allah lantarkan soalan supaya kita ini muhasabah bahawa kita ni akhir nanti kita nak tinggal kepada apa? Mungkin bukan zaman kita tentang kesulitan, kesusahan yang kita ada hari ini. Tak. Kita tak ambuh. Akhir nanti kita tak ada generasi yang akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan merasai benda yang sama. Kita tak ambuh semua tu. Kita takut sangat benda tu. Tetapi sekiranya tak, sekiranya kita orang kata masih lagi tidak bersedia tentang benda tu, maka pasti akan hadir kesusahan itu kepada anak cucu kita. Ha. Jadi ini adalah refleksi untuk kita tengok berkenaan dengan surah At-Takasur ini, refleksi yang Allah ayat akhir Allah Ta'ala tanya. Allahu Rabbi. Ini satu surah yang sangat, saya rasa surah ni surah yang takasur, surah yang memberi kita gambaran berkenaan dengan tadabur situ sendiri. Tadabur ini dia pertama dia melihat kepada diri kita. Pengajaran ayat. Dan yang ketiga, ia melihat kepada apa yang kita boleh bawa dalam kehidupan. Apa yang kita boleh bawa, iaitu kita tidak boleh bermegah-megah. Kita tidak boleh bermegah-megah. Apa yang kita nak bermegah-megah? Sekiranya kalau kita tahu bahawa akhir sekali kita hidup hatta zurtumul maqabir. Sekiranya akhir sekali kita hanya dah kain kafan saja. Itu saja. Dan di akhirnya kita tengok di alam barzah juga macam mana. Summa la tus'alunna yawma idzin, disebutkan bahawa bagaimana seorang hamba itu selamat daripada muhasabah diri tentang nikmat dia. Maka hamba itu, macam mana kita nak selamat daripada pertanyaan soalan itu? Iaitu yang pertama kita kena bersyukur atas nikmat. Kita kena bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nikmat. Tak, kita ini orang yang bersyukurlah. Kalau bersyukur ni macam mana? Bagi infak, digunakan dalam kebaikan, gunakan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita gunakan benda yang boleh memberi amal pada akhirat kita. Kita tidak menggunakan kepada benda yang sia-sia. Seperti mana orang-orang yang lalai, seperti mana orang-orang yang kufur. Al-hakumut takatsur adalah, kamu ni sibuk, Allah Ta'ala kamu tanya, kamu ni sibuk. Ada Ibn Abbas baca, al-hakumut takatsur.
Apakah kamu ini sibuk dengan takasur, dengan kemegahan yang kamu ada? Dia baca dengan alif istifhaminya. Jadi insyaAllah biiznillah itu saja mungkin daripada saya. Mungkin itu saja daripada saya. InsyaAllah nanti saya atau nota lah. Mungkin lewat sikit sebab saya ada program blok lepas ni. Minta maaf banyak. Salah dan silap. Jazakumullah khairan kathira. Wa syukran jazil. Terima kasih.